Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi karena program kerja Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia atau IJTI Jabar. Sokumaha anu ditembrakan ku Kang Emil nalika ngabagiakeun pengurus IJTI Jabar anu silaturahmi ka imah dinasna. Emil meredih ka IJTI sangkan digawe secara profesional dina ngajalankeun profesina selaku jurnalis. Pengurus Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia atau IJTI Jabar silaturahmi turta nyorang audiensi jeung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Poerbo Paso sore. Dina eta audiensi teh IJTI Jabar mendar sajumlahing program kerja anu bakal dilakonan jero 3 tahun sarta nembrakeun bang baluh anu dirarasakeun ku masyarakat Jawa Barat. Pengurus IJTI Jabar oge unjukan ka Pemprov Jabar sangkan leuwih ngaronjatkeun rukun gawe jeung insan media utamana jurnalis televisi dina widang peliputan anu remen nyanghareupan reged nalika nyorang pagaweanana. Program IJTI Jabar oge diapresiasi turta direspon secara positif ku Ridwan Kamil. Kang Emil merdih ka IJTI sangkan digawe secara profesional dina ngajalankeun profesi salaku jurnalis. Menginspirasi, saling mengakomodasi kebutuhan berita dari Provinsi Jawa Barat dan kami juga butuh diberitakan kepada masyarakat. Nah, harapan ke depan, IJTI ini multidimensi, tidak hanya urusan profesinya saja, tapi bisa menjadi lembaga yang menolong masyarakat Jawa Barat melalui profesinya. Menjadi tempat untuk verifikasi berita-berita hoax, misalkan seperti itu, dan dukung pemerintah Jawa Barat ke sekolah-sekolah melatih, mendidik masyarakat lebih melek berita yang baik terus. Lianti digawe secara profesional, Kang Emil oge miharep IJTI digawe secara multidimensi, turta tutulung ke masyarakat Jawa Barat ngeliwatan pakasabanana selaku jurnalis. Yuana Kurniawan, Bandung TV.